power okey, kita tunduk udang ni apa-apa. Macam tak betul. Baju pun cantik kan. Ha, okey. Tag pun dah dapat. Belang semua kat sini yang lama tu pun ada nampak. Ha. Endon punya vlog kata pakai box petak ni. Goyang. Goyang, tapi bila kita berdua. Assalamualaikum YouTube dan salam sejahtera geng. Welcome back to the channel Syazwan Razak di sini. Atip vlog kat sini. Ya. Buat apa kita di sini? Kita nak RV. Nak tengok kan? Sikit. Nak tengok sikit tak? Tengok. Yeah. Ramai guys, ramai. So hari ni kita nak pergi PD bersempena dengan event apa? Suzuki Monsoon Gateway 2.0. Ya, betul. Jadi ada berapa bike yang tadi nak dekat 100 ke? Dalam list dekat 100 ke? Aku pilihan dengan Syazwan. Betul, so, kita naik berdua je. Kita senang. Nak tengok kemampuan 250 ya. Nak tengok kemampuan 250 ni. Apa? V-Strong 250 SX. Lupa pula nama motor. Jadi kita akan naik double daripada Putrajaya sampai ke PD. Dan kita nak tahu dia punya fuel consumption. Dia punya keselesaan. Dia punya power. Dan kita akan buat rumusan nanti sampai kat sana. Okey ke tak okey? Dengan muka tangan. Kejap lagi kita jumpa. Tip. Apa lagi? Goodbye. Kita berada di Arena Seremban. Macam mana? Memang sakit. Lenguh sikit lah di belakang. Betul. Di belakang dia rasa cramp sikit. Lepas tu kalau aku bawa, aku rasa macam aku duduk satu per tiga daripada seat dan ke depan sikit lah. Mana pula masing-masing besar. Masing-masing besar. Atik berapa kilo Atik? Aku 110. Aku lebih kurang dalam 86. Tapi power okey kan? Power okey. Kita tunduk udang ni berapa? 141. 141 tunduk udang kira okey lah. 120 dalam 90 kg. Tapi kalau 60 kira tak ada masalah. Kalau badan kecil okey. Dah jom kita teruskan perjalanan. Mari teruskan. Okay, Mambau. RNR Mambau. Kita baru sampai. Bukan. Dekat sana lah RNR Mambau. Okay, jadi kat sini kita akan regroup balik sebelum kita bergerak ke tempat kejadian. Macam mana update tadi? Update tadi macam mana? Bawa okey. Bawa okey. Duduk belakang? Duduk belakang macam tak betul. Macam tak betul. Lepas tu kita tukar dekat Arena Seremban tadi. Barulah betul. Aku duduk belakang. Aku rasa macam nak tertidur pula. Tapi dah tertidur dah pun 5 minit. Lepas tu Atik bawa. Power dia, nak cerita pasal power dia untuk sekarang ni, okey lah. Okey. Dia tak, sebab dia tak boleh nak bawa laju sangat kan. Sebab dah ada peti ais 2 biji kat belakang ni. Tapi okey, so far okey. Nanti kita dah sampai sana, dah nak end video, aku sambung lagi apa yang pro and cons dia. Let's go. We'll be right back.
sampai dekat PD. Inilah tapak kita punya event. Jadi Abel Finn dekat belakang, Atik Vlog dekat belakang. Kita nak pergi tengok lah event-event ni apa yang best. Tapi panas lah kat sini. Baju pun cantik kan. Okay, tag pun dah dapat, manis-manis pun dah ada. Jadi kita nak pergi buat ronda-ronda dulu. Nak pergi jumpa kawan-kawan kita. Ada ramai kawan-kawan ni kat sini. Jom lah, kita tengok dulu. Let's go. Korang boleh tengkat gambar booth. Ni foto booth lah. Kat sana V-Strom punya series. Nampak ada 250, 650, 1050, macam-macam ada kat situ. Sebelah sini dia punya booth lah, booth kedai. Sana pun ada booth kedai sikit. Dan atas ni batas. Semua nak tunggu sekarang ni. Semua nak tunggu, nampak? Motor untuk dimenangi. Sampai malam ni ke sampai besok, lebih kurang itu lah. Kat sini semua tu show. Macam kenal lah. Ini semua tempat-tempat auto show lah. Suzuki Rider, Belang semua kat sini. Yang lama tu pun ada, nampak. Yang belakang semua, semua V-Strom. Yang ini Cuno motor dia. Triple Black, macam Triple Black GS pula kan. Ya, boleh lah korang nak datang sini kan. Tapi itulah, video ni keluar pun dah lambat dah kan. Jadi kalau ada next year korang kena datang. Sebab apa? Sebab best juga. Sebab komuniti dia positif. Komuniti yang positif. Dan sini kita nak tengok tayar lah. Kalau ada next week, next week pula. Kalau ada next year pun kita akan datang lah. Sebab memang best lah kat sini. Alright. So itu depan dia tadi. Mana ya? Tu. Boleh ambil gambar kat situ lah. Aku rasa tak ada apa dah kot. Jalan-jalan je lah kot. Sekejap lagi kita nak balik dah. Sekarang pukul berapa eh? Sekarang pukul 2.30. Pukul 3 suku dah. Tapi kalau tengok awan dah nak hujan eh. Nama pun monsoon. So event ni berlangsung selama 2 hari lah. Hari ni dengan besok, Sabtu dan Ahad. Okay, kalau di luar dari lah, not bad lah. Luar daripada Tengah Kembang, apa dia? Dah, jom. Tempat-tempat yang best. Okay, alright. Sekarang kita dah ada dekat rumah. Macam mana, Tip? Dah sampai dah. Dah habis dah event. Event belum habis lah. Dia akan habis bila? Besok kan? Besok. Tapi malam ni dia punya ni kan? Malam ni... Kereta. Motor. Malam ni dia punya tu kan? Dia punya... Apa nama? Hadiah motor malam ni ke malam besok lah? Malam ni. Oh, malam besok kan dah hard pula kan? Dah nak balik lah. So malam ni siapa yang menang tu? Tahniah. Tapi kalau korang tengok video ni, aku rasa dah... Dah tamat dah 2-3 hari yang akan datang. Okay. Tapi event memang best. Kalau ada event next year, memang korang kena pergi. Sebab dia punya community memang best. Memang cun. Tapi kedai tak banyak kan? Kedai tak banyak. Kedai makan banyak lah juga. Tapi biasa lah. Biasa. Tapi dia punya community cun. Jauh sangat. Mana? Kedai dia jauh. Kedai dia jauh. Kalau dekat-dekat dia cun. Betul. Jadi kembali kepada kita punya V-Strom ni. First tadi kau bawa kan? First kau bawa. Aku bawa. Kau silap. Pilihan. First tadi aku bawa, Atik pilihan. Jadi belakang ni berat, aku lebih ringan sikit. Jadi bila aku first tadi kat Putrajaya sampai kita arena Seremban. Arena Seremban kan kita ada update tadi kan. Aku rasa macam sempit sikit depan. Atik-atik kata dia kaki dia lenguh kan? Lenguh sebab kaki panjang. So betul. Dia footpad dia tinggi. Kau tinggi berapa? Tinggi 1.76. Aku 1.70. So dia lipat tu banyak. Bila lipat banyak dia cramp lah. Betul. Lepas tu kita tukar.
tukar. Lepas tukar, atik depan, aku belakang. Lepas tu baru betul. Ha, lepas tu betul. Lepas tu selesa, aku kena sepatutnya aku 86, 88 macam tu. Jadi kalau kurus sikit belakang, macam 70 ke lagi selesa lah. Ha, ini macam semakin semakin padat lah. Kalau kurus sikit, dua-dua kurus, okey lah, ngam lah. Lepas tu dah balik sini, daripada PD ke sini, kau bawa kan. Kau bawa, aku duduk belakang. Lepas tu kita rasa lenguh, bontot lah. Akulah lenguh. Sebab, tahu lah. Mungkin sebab ni kot. Net double? Space? Tak juga. Tak tahu lah. Dia lama, kalau lama, direct lebih daripada 50 km, dia akan rasa lenguh sikit. Nah, tapi kita memang direct lah tadi kan. Cuma direct. Kalau bawa orang kau tak boleh nak. Kalau kita senaman-senaman sikit lah, cepat okay. Kalau seorang kita boleh macam tu kan. Jadi dia punya rumusan, kau kena kurus dua-dua. Kurus dua-dua baru sedap naik berdua. Jadi ada yang, ada abang yang tanya aku, kalau badan besar sikit dengan pilihan okey tak? Jawapan dia bang, kena kurus dulu. Kena baru, kurus baru dulu sedap. Baru sedap, baru selesa. Sebabnya kalau dah macam peti ais dua-dua ni, abang kena ambil yang lebih besar sikit. Itulah. Itulah kita punya test lah. Okay, daripada PD ke sini berapa? 750, 60. 70. Dan 70. Kita berhenti pun tadi dekat sana. Lepas tu kita tak berhenti lah. Lepas tu ikut jalan dalam tadi, lukut apa semua. Memang rasa tu lah. Okay, corner okay. Corner memang sedap. Lepas tu yang nak jawab yang orang cakap pakai box goyang tu. Assalamualaikum. Nak cakap orang yang pakai box goyang tu. Diorang kata apa, Andron punya vlog kata pakai box petak ni goyang. Goyang. Tapi bila kita berdua pakai box tu pula, tak rasa apa. Tak tahulah. Tak tahulah diorang cakap goyang sebab apa kan. Bila aku seorang pun tak ada pun rasa. 1.4, 1.5, 1.64 tadi masa aku turun bukit. Tak ada pun rasa goyang, okey je kan. Jadi aku harap dapat menjawab lah soalan tu. Nanti kalau ada soalan lagi, kita akan menjawab guna video juga. Okay, right? Okay, stay tune. InsyaAllah. Kita jumpa next video. Aku Syazwan Rahizat. Aku Atik Vlog. Like dan subscribe, betul. Betul. Tune, gang. Bye-bye.